Ya sebenarnya saya sih nggak ada yang istimewa ya, sebagaimana layaknya mahasiswa saja. Kalau dari pengalaman saya, menjadi aktivis itu lebih bermakna ya dibanding menjadi mahasiswa ansi. Anaknya jadi aktivis, kerjanya demonstrasi, diskusi segala macam gitu ya, paling pikirannya ini anak besok mau jadi apa sih. Ibu saya nanya juga begitu, baik, kamu itu besok mau jadi apa? Tetapi masalahnya adalah bahwa sekarang ini begitu kita selesai kuliah, kita tidak bisa memilih pekerjaan apa yang terbaik buat kita sesuai dengan background pendidikan. Di dalam pikiran orang tuh kalau di mahasiswa jadi aktivis, lalu pasca mahasiswanya jadi LSM, kira-kira kan gitu. Tapi karena tidak ada pilihan bagi pekerjaan, akhirnya orang ber-LSM bukan karena menyalurkan idealisme. Sampai hari ini aja kadang masih banyak, kalau kita lihat di Twitter, di Facebook gitu, masyarakat yang masih belum paham. Kalau saya keluar kota begini aja kadang dikomentari, ini kok jalan-jalan. Pemirsa, ini adalah program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Hari ini di sela kesibukan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Hanif Dakiri dalam mengikuti seminar nasional di IAIN Salatiga, beliau berkenan memberikan waktunya sedikit untuk kita semua menggali inspirasi untuk anak-anak muda. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Rifki. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini masih merinding deg-degan ini Pak. Ya, karena kena air dingin jadi merinding. Agak nervous sedikit. Pak Menteri sedikit berbicara masa muda begitu Pak. Bapak ini katanya koboi sekali gitu Pak, zaman muda. Yang ini, bilang siapa? Kami sedikit dapat bocoran dari teman-teman di IAIN. Bapak aktivis dan mudah-mudahan wawancara ini bisa menginspirasi mereka. Aktivis yang berprestasi. Bapak dulu ceritanya bagaimana Pak zaman muda itu Pak? Ya sebenarnya saya sih nggak ada yang istimewa ya, sebagaimana layaknya mahasiswa saja. Saya melakukan aktivitas baik di dalam maupun di luar kampus. Saya aktif di pers kampus, saya aktif di teater kampus, saya aktif di pecinta alam, saya aktif di senat, saya aktif di organisasi ekstra. Karena dulu saya ini aktivis PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang membawa saya kepada pergaulan yang lebih luas, memberi saya lebih banyak pengalaman ketimbang misalnya mahasiswa yang hanya ngerti kuliah saja. Kan ada juga yang hanya dari kos ke kampus, balik lagi ke kos. Atau kalau mampir itu paling mampir kemana, pacaran, cuma gitu doang, ada kan juga. Bapak berarti, tapi kuliahnya tetap selesai sesuai schedule ya? Selesai, ya agak molos sedikit. Mana yang lebih berguna Pak? Ini kuliah normal atau menjadi aktivis di mana-mana menurut Bapak? Kalau dari pengalaman saya, menjadi aktivis itu lebih bermakna ya dibanding menjadi mahasiswa ansi. Keuntungan yang pertama adalah dari segi pengetahuan dan pengalaman, kita akan menjadi lebih luas. Kita hanya tidak hanya berkutat kepada ilmu pengetahuan yang kita geluti sesuai dengan jurusan atau fakultas masing-masing, tapi kita bahkan bisa memiliki pemahaman yang lebih luas dari itu. Yang kedua, ini soal jaringan. Nah, kita jadi kenal teman-teman dari kampus lain, kita jadi kenal dengan teman-teman dari kota lain. Nah, interaksi-interaksi semacam itu yang kelak ketika kita sudah selesai kuliah, itu akan berasa betul. Baik, ketika mahasiswa dulu zaman jadi aktivis, Bapak terpikir tidak Pak jadi menteri gitu Pak? Ya nggak ada, kalau ibu saya itu malah mikir ini kalau besar mau jadi apa kira-kira. Mulai begitu Pak ya? Kira-kira ibu saya begitu. Mulai tidak jelas begitu. Setiap Pak, orang tua pasti kalau melihat anaknya jadi aktivis, kerjanya demonstrasi, diskusi segala macam gitu ya, paling pikirannya ini anak besok mau jadi apa sih. Ibu saya nanya juga begitu. Baik. Kamu itu besok mau jadi apa? Dan ternyata inilah jadinya Pak ya? Ya kalau soal yang sekarang ini kan lebih karena garis tangan aja. Baik, ada saran-saran tidak sih Pak untuk anak-anak muda gitu Pak, supaya ya mereka tetap aktif walaupun dipandang sebelah mata, kadang-kadang sama orang tuanya sendiri, tapi tetap bisa sesukses Bapak begitu? Melibatkan diri dengan persoalan masyarakat saya kira bisa menjadi salah satu instrumen bagi anak-anak muda itu untuk terlibat dengan persoalan yang bukan hanya sekedar persoalan mahasiswa. Menurut saya itu secara personal itu akan sangat membantu memperkaya pemahaman mahasiswa, akan memperkaya jaringan mereka pada saat mahasiswa, dan itu kalau berbicara soal pekerjaan misalnya, itu akan sangat membantu ketika nanti
mahasiswa-mahasiswa itu sudah lulus. Karena gini, problem kita di pendidikan itu kan soal option, soal pilihan. Orang sekolah di fakultas, katalah di kampus pendidikan, ya fakultasnya katalah keguruan misalnya. Logikanya, begitu dia selesai kuliah dia akan jadi guru. Tetapi masalahnya adalah bahwa sekarang ini begitu kita selesai kuliah, kita tidak bisa memilih pekerjaan apa yang terbaik buat kita sesuai dengan background pendidikan. Itu jadi soal kan. Nah pada akhirnya banyak orang yang dia menekuni bidang tertentu pada saat kuliah, terus kemudian begitu dia harus berkiprah di masyarakat, dia harus bekerja, dia menerima apa saja pekerjaan yang ada di depan matanya. Nah ketika dia memutuskan untuk menerima pekerjaan apa adanya itu yang sangat berpengaruh adalah jaringan. Kalau misalnya kita nggak punya jaringan, ya kita kemudian kita mau kerja apa? Mau jadi guru nggak bisa. Nah ini banyak terjadi. Makanya dulu ketika saya aktif di kampus menjadi aktivis mahasiswa, lalu saya ini juga istilahnya apa ya, terlibat di LSM-LSM pada saat itu. Dulu LSM-LSM kan boleh dibilang sangat sedikit, yeah, di Salatiga itu. Yang dari kampus IAIN aja dulu hanya ada satu. Nah tapi pasca dunia mahasiswa, di junior-junior saya menemukan banyak junior-junior saya ini aktif di LSM. Padahal dulu mereka kalau diajak demonstrasi aja nggak mau. Tapi begitu lulus malah bikin LSM, kan nggak nyambung nih logikanya. Karena yeah, di dalam pikiran orang tuh kalau di mahasiswa jadi aktivis, lalu pasca mahasiswanya jadi LSM, kira-kira kan gitu. Tapi karena tidak ada pilihan bagi pekerjaan, akhirnya orang ber-LSM bukan karena apa, menyalurkan idealisme, tapi lebih karena tidak ada pekerjaan. Dan itu yang gejala yang saya lihat di beberapa tempat ya. Nah oleh karena itu ketika menjadi mahasiswa ini lebih aktif, lebih bisa menyibukkan diri dan menyeimbangkan antara kebutuhan menyelesaikan kuliah dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, saya kira itu akan menjadi terobosan individual yang baik yang nanti akan sangat membantu di dunia pasca mahasiswa. Iya, saksi saya mengenal program ini karena Rifki dan teman-teman itu adik pergaulan saya. Saya mengerti jerih payah program ini. Kadang-kadang narasumber juga tidak dibayar. Ini nggak dibayar. Lah kecuali ini sebenarnya agak jengkel. Saya juga agak pikiran tuh. Pantas tak bersih gitu, nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuan. Ini loh, gratis ya, ketemu gratis begini. Peralatan mereka sederhana, lighting sederhana, tapi mereka memburu orang-orang yang seluruh diburunya itu adalah para guru-guru bangsa. Jadi keasikan anak muda di balik saksi ini saya kira adalah keasikan seorang anak muda yang ingin berguru kepada pribadi-pribadi tinggi itu. Itu yang di-share kepada Anda, dan apapun keterbatasan program ini, ada niat baik untuk berbagi apa saja pembelajaran dari pribadi-pribadi tinggi itu untuk Anda. Jadi nilai itu saya kira sangat tidak sederhana dan harus Anda anggap persoalan-persoalan teknis ini menjadi sederhana dibanding tawaran-tawaran yang tidak dicapai dan disodorkan oleh anak-anak muda ini. Saya termasuk menjadi korban acara ini. Hi. Oh, hi. Good morning. Morning. How do you do? How do you do? Are you a new student? Oh, yes, I am. I'm from Jogja. Oh, yes, I almost forgot. My name is Iqbal. I'm Ika. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm sorry. I feel good now. I have English class now.
Oh, okay. See you. See you.